Remaja orang kurang upaya OKU Bella yang didakwa menjadi mangsa penderaan di bawah jagaan pengasas rumah bonda Siti Maimun yang sepatutnya hadir bagi tujuan pengecaman ketika prosiding pembicaraan pada 31 Mei tidak dapat hadir kerana demam. Bella yang menghidap sindrom Down dijadualkan dipanggil oleh pihak pendakwaan untuk melakukan sesi pengecaman terhadap tertuduh. Namun beliau dilaporkan demam dan tidak dapat hadir ke mahkamah session untuk proses pengecaman terhadap tertuduh. Sesi pengecaman itu akan dijadualkan semula sebaik Bella dilaporkan sembuh.